Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Pandawa 5 TV channel, guys. Oke, kali ini saya mau touring klub mobil saya, yaitu mobil Timur R, yang mana mau mengadakan RBA. RBA itu pemilihan ketua umum dan wakilnya serta pengurusnya. Kali ini saya dari Sukoharjo, dari seluruh raya semua, menuju ke kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang mana Wonogiri ini terletak di selatan dari kota Sukoharjo, termasuk dari kota Madya Surakarta juga, guys. Nah, ini video, beberapa video yang saya tampilkan buat teman-teman, yang mana lokasinya yang saya tuju dan teman-teman sangat jauh, guys. Nah, di suatu perjalanan itu pasti akan mengalami namanya SOS, maklum mobil tua, guys. Tapi yang jelas banyak teman-temannya. Jadi gak usah bingung, guys, kalau ikut Timur klub mobil ini. Klub mobil ini berumur udah 3 tahun 97, 96, 99, 97, guys. Wow, sudah lama banget, sekitar tahun segitu sampai sekarang sekitar 30 tahun, guys. Wow, sangat lama sekali ya. Untuk berdirinya Timur R sendiri yaitu di Jakarta, di pusat sana, tahun 2003. Sekarang udah anniversary-nya ke 20 tahun. Jadi 22 tahun ya. Oh, 20 tahun, guys. Jadi sangat, wah, lama banget, guys. Seperti apa? Jangan lama-lama, ikuti perjalanan saya serta dokumentasi, yang mana teman-teman di sini yang belum tahu ya. Nah, seperti ini, guys. Salam Timur R, salam Otomotif Indonesia, salam Motuba, salam satu aspal dari kami, keluarga besar Timur R Solo Raya. Let's go. Dan video ini kami menunggu teman-teman Timur R Solo Raya, guys, yang ada di Selogiri, Kabupaten Wonogiri, guys, sambil beli ST, sambil nyuting-nyuting video. Sudah satu teman yang kumpul di Selogiri. Berangkat ke Wonogiri, mampir di tempatnya Rahmat dulu dalam acara RBA pemilihan ketua Solo Raya. Ngopi-ngopi di Seor. Oke, guys, saya mau cek ini candinya. Setelah teman-teman sudah datang, kami melanjutkan perjalanan, guys. Nah, ini pintu gerbang dari Wonogiri ya, selamat datang, yang mana di sebelah sini Sukoharjo. Nah, melewati tugu ini adalah sudah masuk Wonogiri, guys, Kabupaten Wonogiri. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke sini pasti tahu tugu ini, guys, sangat besar sekali ya. Melewati jembatan itu sampingnya ada rel kereta api, masih zaman Belanda dulu, guys. Oke, ini terdapat tikungan ini yaitu masih di daerah Selogiri, dan terlihat mobil dan gunung-gunung dari Wonogiri ya, guys ya. Dan suasana sangat cerah, view-nya juga bagus. Nah, ini banyak orang kanu sepeda, guys, ngontel. Nah, ini saya sudah sampai di kota Wonogirinya, mau berdiri di Indomaret, mau
beli makanan dan minuman dan rokok dan sebagainya. Ini terlihat teman-teman bersendegura guys. Wah, beli es teh itu guys, tanda isi sama suaminya. Ini sama teman-teman lagi nunggu bersantai aja. Ini di suatu perjalanan teman saya Om Andri kipasnya mati lur, relay kaki limanya nggak fungsi dan ada soket yang ambunya kayak ambu kosong. Teman-teman memperbaiki bareng-bareng dan sangat solid teman-teman yang ada di sini guys, terlihat jelas ya. Nah ini memasuki di pedesaan di Wonogiri guys, perbatasan Ponorogo. Nah ini video atau foto yang mana kami sudah melakukan voting dan melakukan demokrasi ya, dan terpilih yaitu Om Ansori guys dan wakilnya Om Wahyu serta jajarannya. Ini berikut videonya guys. Timur Raya sama Raya! Bisa! 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 Dan pulangnya kami berhenti di teman saya yaitu Mbah Suro Kentu yang ada di Wonogiri juga guys, mampir untuk ngopi bersilaturahmi kembali. Terus pakai caranya? Kok beri mau nganting ini ya? Dan saatnya kami pulang ke Solo, Sukoharjo, dan Mulyo Klaten, Sragen guys, dari Kota Wonogiri. Terima kasih buat tuan rumah Om Yoyo sudah memberikan tempatnya kepada kita-kita semua ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tahun acara-acara berikutnya di Kopdar Timur Air Solo Raya guys. Ini perjalanan dari rumahnya Om Yoyo melewati pedesaan dan sangat seru guys. Seperti ini jalannya, asik, touringnya sahdu guys. Pertengahan jalan mobil saya SOS yang warna kuning itu guys kehabisan oli, dan teman saya juga SOS juga, dan itulah pertemuan guys, saling menunggu DSR 1 ini langsung pulang mampir syukuran makan bebek goreng. Ini langsung syukurannya ini langsung ngiras dada ini pokoknya luwe. Oke guys, setelah kami makan kenyang dan mohon pamit ya teman-teman dari perkumpulan makan-makan guys, pulang ke tempatnya masing-masing. Oke. Kosong. Dadah. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dompetnya terisi penuh, rezekinya berkah barokah, panjang umur ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.